Sementara itu, semua pihak berkuasa tempatan PBT di Johor digesa mempertingkat dan memperketatkan penguasaan bagi menjadikan negeri itu bersih menerusi program Johor Bersih 100 Hari. Ia termasuk tindakan kompaun terhadap mereka yang didapati menjadi punca pencemaran terutamanya di kawasan perumahan serta sungai. Esko Belia, Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Muhammad Hairi Matsyah berkata, mentaliti rakyat juga harus berubah dengan menjadikan kebersihan amalan dalam kehidupan seharian. Cabaran ini sebagai pemangkin, malah jangan pula setakat 100 hari dan kita terhenti setakat itu sahaja. Pastikan menjadi satu amalan budaya yang berterusan di negeri Johor ini. Pastinya kebersihan harus diperketatkan. Penguatkuasaan harus dipertingkatkan dan diperketatkan. Beliau berkata demikian semasa pelancaran program Johor Bersih peringkat Majlis Bandaraya Iskandar Puteri. 15 PBT akan bersama menjayakan kempen 100 hari program Johor Bersih yang memperuntukkan RM1 juta sebagai inisiatif kepada PBT paling bersih dan cemerlang.